Raji salat, tapi kok masuk neraka? Ini penyebabnya pada saat hari perhitungan amal kelak pada hari kiamat kelak. Hal yang pertama kali bakal dihisap merupakan salat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Di dalam Al-Quran, perintah yang paling tidak jarang Allah katakan merupakan perintah tentang salat. Ada tidak sedikit ayat yang memerintahkan kita untuk rutin mendirikan salat. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia ya, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya." HR Aziz untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan salat. Namun, di zaman yang sudah modern semacam kini ini tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh salat. Bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan salat. Bahkan kini, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah. Semata ada juga seseorang yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah penyebab seseorang yang rajin salat namun masuk neraka, karena dalam melaksanakan ibadah tersebut mereka tidak dengan tutorial ikhlas memperbuatnya. Dan berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin salat namun masuk neraka. 1. Salat namun suka berdusta-berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang raji sholat dan beribadah. Namun jika lisannya suka berbohong maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah SWT berfirman. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan. Hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta. QS. An-Nahl ayat 105 berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat. 2 Salat namun minum minuman keras hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang memperbuat salat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap salat hanya sebagai suatu rutinitas semata. Sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan. Dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang salat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras. Khamr Rasulullah sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang setiap Muslim untuk mendekati hamr, apalagi meminumnya. Baik sedikit atau tidak sedikit, hamr merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras kamar. Untuk itu sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari hamar dan menjauhinya. Dan segeralah bertaubat jika pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tapi jika suka meminum hamar maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah bersabda. Barang siapa minum hamer, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. HR Al-Bazar 3. Salat namun percaya dukun orang yang salat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal. Merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan salat namun ia masuk neraka. Semacam kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun makan salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar. Karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik. Karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang salat namun mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya." Itu maka sesungguhnya ia sudah inkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, HR. Abu Dawud, Etur Mudi dan Ibnu Majah, 4. Salat tapi suka bergunjing kejelekan orang lain Allah SWT berfirman. Apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Dan kita tidak pula memberi makan orang miskin dan merupakan kita membicarakan yang batil. Bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Q.S. Al-Mudathir ayat 42-48 dalam ayat di atas. Salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan salat. Namun suka membicarakan kejelekan orang lain maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah berfirman. Hai orang-orang yang beriman. Jauhilah tidak sedikit purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari ketidaklebihbaikan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara Anda yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah Anda merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kies. Al-Hujarat ayat 12.5 Salat namun mengabaikan anak yatim orang-orang yang salat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka, orang yang salat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka sehingga sekalipun ia ahli ibadah maka ia juga dapat masuk ke neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim sebagian orang memiliki tanda hitam di jidat tanda hitam ini biasa dikira sebagai bekas banyaknya sujud salat hal itu didasarkan pada firman Allah dalam surat al-fat ayat 29 Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap Orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. al 29 si Muhammad fi Muhammad Muhammad atsari sujud tanda tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Inilah yang melatari pemahaman bahwa tanda hitam di jidat itu merupakan bekas sujud. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena bisa jadi seseorang banyak sujud, sholat, kemudian tanpa sengaja jidatnya menghitam. Namun, penafsiran para ahli tafsir dari kalangan sahabat nabi dan tabi'in bukan begitu. Ibnu Abbas mengatakan maksud tanda-tanda itu adalah tanda baik yang ada pada wajah mereka. Mujahid dan Mufasir lainnya menjelaskan atsari sujud itu ialah husyu dan tawadu. Asadi mengatakan bahwa salat menjadikan wajah seseorang menjadi lebih indah. Lebih jauh Ibnu Kasir menuturkan bahwa sebagian ulama salaf mengatakan bahwa siapa yang banyak Solat di malam harinya maka wajahnya kelihatan indah di siang harinya. Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan juga mengatakan hal senada. Siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki penampilan lahiriahnya, kata Umar. Sesuatu yang terpendam dalam jiwa akan terpancar melalui roman muka, kata Utsman. Said Kutub dalam tafsir Fizilalil Quran menegaskan bahwa min atsari sujud bukanlah tanda hitam di jidat sebagaimana banyak dipahami. Si imuhum fi wujuhihi min atsari sujud tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Tanda yang tampak pada wajah mereka adalah keelokan. Cahaya, kecerahan, dan keramahan, kata Sayyid kutub, dari sumbu ibadah teranglah kehidupan, keelokan, dan kelembutan. Tanda ini bukanlah berupa tanda hitam di jidat, sebagaimana yang segera dipahami saat mendengar. Firman Allah, amin, atsari sujud, yang dimaksud atsari sujud adalah dampak dari ibadah. Karena tidak ada tafsir yang menjelaskan bahwa Atsari sujud maknanya tanda hitam di jidat. Para ulama pun mengingatkan agar berhati-hati. Sebab hal itu bisa menimbulkan ria. Ketika Ibnu Umar bertemu dengan seseorang yang memiliki tanda hitam di dahi, ia pun mengingatkan. Bekas apa yang ada di dahimu? Sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Usman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku? Abu Darda juga demikian. Saat bertemu dengan orang yang memiliki tanda hitam di dahi, ia mengingatkan, "Seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu tentu lebih baik. Lalu bagaimana jika terlanjur memiliki tanda hitam di jidat?"